Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayolah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan kesempatan, kesehatan, taufik untuk kita bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Nasallallahu ayruzukana wa iyyakum ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaj'al hadhihi al-majlisa mafatiha li kulli khair. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, melanjutkan yang telah lalu. Nastamir darsana bima waqafna fi liqa'in al-madi. Mazilna fi babi thani al-i'rab, al-i'rabu fil ismi. Kita lanjutkan pelajaran yang lalu. Kita masih di bab kedua, membahas tentang i'rabnya isim. Ya, i'rabnya. Alhamdulillah kita sudah selesai di i'rab fi'il, baik fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari. Sudah sedikit masuk ke dalam i'rab isim. Kemarin sudah beberapa teman kita yang hafal kaitan dengan 9 isim. Jadi untuk isim, ya i'rabnya isim, pertama kita tarik mundur sedikit saja. Dia ada 3, yaitu rofa, mansub, dan jar. Kemudian yang memiliki tanda atau alamat, memiliki alamat atau tanda i'rab itu cuma 9 isim. Yang memiliki alamat atau tanda i'rab bagi isim itu cuma 9. Yang pertama isim mufrad, isim maksur, isim mangkus, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul khamsah, dan mamnu' minas sarfi. Pas 9. Artinya apa? Kalau salah satu dari 9 ini nanti menempati suatu kedudukan di dalam kalimat, maka antum berikan tanda seperti tanda yang ada di tabelnya ini. Ya, berikan tanda seperti tanda yang ada di tabel ini. Adapun selain 9 isim ini, selain 9 isim ini, karena isim ada lagi selain 9 ini. Ya. Selain 9 ini, maka dia nanti kita i'rab dengan fi mahali.
gitu ya. Fi mahali, bisa ya, fi mahali, fi mahali rof'in atau fi mahali nasbin atau fi mahali jarrin, itu bahasanya tiga. Kalau dia menempati tempatnya rofa, maka fi mahali rof'in. Kalau menempati tempatnya nasab, fi mahali nasbin. Kalau menempati tempatnya majrur, fi mahali jarrin. Baik. Sebelum kita masuk ke sini, coba kita bareng-bareng dulu lah ya pemanasan ya. Pemanasan 9 isim yang sudah sebagian teman kita hafal. Setelah itu nanti yang mau mencoba setor boleh ya. Ini wajib, wajib antum harus hafal. Ya, mudah untuk memperingatnya itu pokoknya susulannya roba, nasab, jar. Jadi sebutkan saja langsung tanda. Misalnya isim mufrad doma, fathah, kasroh, itu aja langsung. Itu sudah sesuai dengan urutan roba, nasab, jar. Biar cepat ya. Baik, Anda sebutkan isimnya, antum tandanya ya, bareng-bareng ya. Enaknya gimana? Tutup kitab atau lihat kitab? Boleh lihat dulu pertama. Ayo, boleh lah lihat dulu ya. Baik. Lihat dulu. Oke. Ismul mufrad. Ismul maksur. Ismul mangkus. Ismul musanna. Jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim. Apa? Jamak taksir. Asmaul Khamsa. Wau alif ya. Asma mamnu min asrfi. Dhamma fathah fathah. Sudahlah ya. Aglik. Tutup. Tutup lagi. Ismul mufrad. Ismul maksur. Ismul mangkus. Ismul musanna. Jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim. Doma kasro. Jamak taksir. Asmaul Hamsa. Wau alif ya. Mamnu min asrfi. Baik. Fadal Pak Rahmat. Eh Pak Rahmat. Mana Pak Rahmat? Sakit. Sakit Ustaz. Sakit ya. Baru izin tapi sakit. Oh, insyaallah. Fadal Pak Han. Enggak disebut. Oh, enggak disebut ya. Langsung Mas. Mufrad, domma, fathah, kasroh, terus asmaul husna.
hamzah asmaul husna waw alif ya terus sama manu bukan manu manu apa ya? Bukan manu mamlu ya manu mamnu 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 dari isim fa'il isim maf'ul dari mana'a mana'a isim maf'ulnya mamnu'un gitu kan mamnu'un ya mamnu'un sebelum tunjuk yang lain ini udah enggak ada yang asing lagi ya. Mufrad itu apa? Maksur, makus, musana, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, asmaul husna, mamnu minas sarfi. Udah enggak ada yang asing ya. Kalau sempat asing lagi nih bahaya. Ini kan sudah kita pelajari. Kebanyakan di al-ismu bin nadhari ila bunyatihi dan al-ismu bin nadhari ila adadihi. Nah, itu yang paling banyak. Itu sudah kita pelajarin. Kemudian ditambah asmaul husna sama mamnu minas sarfi. Mamnu minas sarfi ada di halaman 60. Itu bisa dibuka-buka nanti. Ya, sudah kita baca juga sebentar kemarin. Ya. Baik. Jadi jangan ada yang apa ya isim mufrad isim musana itu udah bahaya ya. Baik, fadal Bu Karim. Isim mufrad domah fathah kasrah, isim maksur domah muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah, isim mankus domah muqaddarah fathah zahirah kasrah muqaddarah. Itu pakai ini ya. Isim mufrad dhammah fathah kasrah, isim maksur dhammah muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah, isim manqus dhammah muqaddarah fathah zahirah kasrah muqaddarah, isim musanna alif ya ya, jamak muzakkar salim waw ya ya, jamak muannats salim domah kasroh kasroh, jamak taksir domah fathah kasroh, asmaul khomsa waw alif ya, mamnu'un minas sarfi domah domah fathah fathah. Isim mufrad domah fathah kasroh, isim maksur domah muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah, isim mankus domah muqaddarah fathah zahirah kasrah muqaddarah, isim musanna alif ya ya, isim muzakkar muzakkar salim waw ya ya, jamak muzakkar salim ya waw ya ya, jamak muannats salim domah kasroh kasroh, jamak taksir domah fathah kasroh, asmaul khomsah waw alif ya, mamnu'un sarfi mamnu'un minaf sarfi domah fathah fathah. Isim mufrad dhammah fathah kasrah,
Isim maksur, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Isim manqus, dhammah muqaddarah, fathah dhahirah, kasrah muqaddarah. Jamak muannats salim, alif jamak jamak isim musanna isim musanna alif ya ya jamak muannats salim mudzakkar salim waw ya ya jamak muannats salim dhammah kasrah kasrah jamak taksir dhammah fathah kasrah asmaul khamsah asmaul khamsah waw alif waw alif ya mamnu'un minas sorfi dhammah kasrah kasrah dhammah fathah fathah ismul mufrad dhammah fathah kasrah ismul musanna ismul maksur dhammah muqaddarah fathah muqaddarah kasrah muqaddarah ismul manqus dhammah muqaddarah fathah zahirah kasrah muqaddarah ismul musanna alif ya ya jamul muzakkaris salim waw ya ya jamul muannatsis salim dhammah ya ya dhammah kasrah kasrah jamut taksir dhammah fathah kasrah asmaul khamsah waw alif ya mamnuun mamnuun minas sharf dhammah fathah fathah maksur jamak mudzakkar salim jamak muannats salim
Dhamma. Dhamma dhahira. Dhamma gitu aja. Dhamma kasro, kasro. Isim jamak taksir. Jamak taksir. Dhamma. Dhamma seperti isim mufrad. Dhamma fathah fathah. Baik, dihafal ya Amar ya. Harus dihafal ini. Baik. Barakallahu fiik. Ana yang lain husnuzon saja sudah hafal. Ya. Ya Iko. Sudah hafal ya. Insyaallah ya. Baik. Kalau sudah hafal kita akan lanjutkan. Itu tadi kan tandanya. Ya, tanda. Baik, cara pemakaiannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke cara pemakaian. Tuh lihat di halaman 5859 itu, dia itu yang saling berkaitan. Apa ini? Garis ya. Benar. Baik. Jadi tadi kan ada tiga ya. Ini rofa, nasab, nasab, jar, marfu, mansub, majrur, sama saja ya. Jadi istilah-istilah itu sudah jangan bingung. Marfu, majrur. Sama di sini juga yang di bawahnya itu halaman 59 bawahnya sama sini marfu mansub majrur. Untuk lihat yang bawahnya ya yang halaman 59 keadaan-keadaan irob isim. Kalau yang ini kan tandanya isim-isim, tandanya isim ketika itu. Kalau di sini keadaannya dari atasnya ini, dari judulnya berarti kolom yang marfu kan yang pertama yang paling kiri antum, antum buka di bukan yang paling kiri antum, paling kanan. Paling kanan antum itu kan halatu rafil ismi. Halatu rafil ismi. Keadaan-keadaan rofaknya isim. Kalau yang di atas tadi alamatu rafil ismi, tanda-tanda rofaknya isim. Ya. Keadaan-keadaan ini bisa juga kita artikan kedudukan. Ya. Keadaan
keadaan yang ini halaman 59 tuh. Keadaan-keadaan irob isim itu juga bisa kita artikan kedudukan-kedudukan isim di dalam kalimat. Cara menariknya seperti ini. Semua isim yang ada di kolom rofa, ya, yang di kolom rofa, maka nanti tanda rofanya antum ambil yang di kolom rofa ini juga. Ulangi. Semua keadaan isim yang ada di kolom rofa, halaman 59, nah tulis saja. Itu ada urutannya sesuai dengan buku gak apa-apa. Fa'il ya. Tapi nanti kalau kita bahas pertama kali itu yang dibahas itu adalah mubtada khobar. Nanti kita pakai mubtada yang pertama. Gak usah bingung ya. Bingung gak kalau anak ganti mubtada? Di buku fa'il itu. Atau fa'il aja. Fa'il atau al-fa'il sebenarnya ya. Tinggal ganti kasih. Yang kedua, kalau ada fa'il berarti ada naibul. Ya, kalau enggak ada fa'il nanti gantinya naibul fa'il. Al mubtada tada. Jangan ditanya dulu apa fa'il, apa mubtada, nanti ya. Al khobar ismu kana. Khobar inna dan 6 dan 7-nya ini tawabi'. Tawabi ada 4. Na'at, atab, taukid, badal. Urutannya itu ya. Na'at, taukid dulu. Taukid. Lalu atab, lalu badal. Tip. Lalu sini ismul mufrad, ismul maksur, ismul mangkus, ismul musana, jamak muzakkar salim, jamak mana salim. Ini lama-lama habis gitu. Jamak taksir 8. Ada apa lagi? Baik. Baik, ini dulu. Ada saya. Yang merah boleh tak? Merah. Merah. Ya, baik. Jadi ada 6 sebenarnya. 6 ini tawabi ngikut. Ngikut saja dia ini. Na'at, taukid atau badal dia ngikut
ikut ini. Kalau umpama nanti yang diikutin ropa, ya dia ropa. Semua ini ropa. Untuk tawabe ini nanti di nasab juga ada, di majrur juga ada. Sama juga. Nah, atau kit atau badal, dia ada di mana tempat. Namanya ngikut saja. Yang diikuti ropa, dia ropa. Yang diikuti nasab, dia nasab. Yang diikuti majrur, dia majrur. Nah, dalam kaidah tabe, atabe gitu ya. Pengikut itu yang ikut gitu. Itu kaidah itu. Ya, kaidah dalam usul fikih. Itu kaidah fikih ya. Jadi kita bahas yang marfu itu cuma 6 ini saja. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, iskana, khobar inan. Ya. Dan yang 6 ini, antum lihat. Yang 6 ini itu sebenarnya cuma 3 saja. Diskon, kasih diskon. Udah 6 anda kasih diskon. Sebenarnya yang 6 itu 3 asalnya. Asalnya itu 3. Yang pertama ini. Kalau ada mubtada, kita karena sudah belajar irob fi'il ya. Ya kan? Fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudhari. Setiap ada fi'il, setiap ada kata kerja, maka harus ada pelaku. Pelaku itu bahasa Arabnya fa'il. Kita sudah belajar di fi'il. Fi'il. Al-fi'lu binadari lama amulihi. Masih ingat gak? Bab kelima kalau bab keenam kalau gak salah. Al-fi'lu binadari lama amulihi. Terbagi menjadi dua. Apa saja? Nah, berarti satu lagi. Binadari lafa'ilihi. Bukan ma'muli. Berarti yang keenam ya. Eh, pasal keenam atau kelima itu. Coba lihat itu. Nah, ma'lum dan majhul. Ma'muli. Fa'ilihi kan? Fa'ili. Halaman berapa itu? 47. Nah, itu dipakai itu. Jangan lupa. Bab pasal berapa itu? Pasal 5. 5 ya. Kan kemarin Anda bilang kan dari fi'il itu pasal kelima itu penting. Dipakai di sini. Jadi al-fi'lu binadari ila fa'ilihi terbagi menjadi dua, lazim dan ma'lum dan majhul. Ma'lum dan majhul. Masih ingat ya cara buat majhul? Ya. Kok yang lain diam? Kalau fi'il madi, cara buat majhulnya bagaimana? Di kasro akhirnya. Ya, di kasro sebelum huruf terakhirnya, di doma semua huruf yang berharokat sebelumnya. Ya. Kataba menjadi kutiba. Ingat ya. Qatala menjadi kutila. Ifta'ala menjadi ifta'ala menjadi uf tuila. Nah, lupa kayaknya nih. Sudah kan? Ah, wah, sudah. Emang ada tulisan di situ antum sakit. Ya. Yang jelas ini di murjalah ini. Ini penting ini. Kalau enggak antum enggak bisa di sini. Enggak bisa masuk di sini. Jadi kalau fi'il madi, jadi ada dua ya, ma'lum. Kalau ma'lum itu artinya apa? Diketahui fa'ilnya. Itu hukum asal dari fi'il. Setiap kata kerja harus ada fa'ilnya, pelakunya. Harus, wajib. Kalau tidak, maka tidak berfungsi kali fi'il itu, kata kerja itu. Misalnya nih, menulis kan kata kerja ya. Antum ngomong saja, menulis. Terus diam saja. Apakah dia jadinya berfaedah? Enggak berfaedah. Dia harus di sana ada pelaku. Mesti ada pertanyaan, siapa yang nulis?
Berarti pertanyaan siapa yang menulis itu membutuhkan jawaban bertanya tentang pelaku. Itu juga kaidah. Untuk mengetahui pelaku dari setiap kata kerja, antum kasih pertanyaan siapa gitu saja. Siapa yang menulis misalnya? Kalau kata kerjanya menulis. Siapa yang makan? Kalau kata kerjanya makan. Siapa yang belajar? Siapa yang masuk? Siapa yang keluar? Siapa yang duduk? Siapa yang tidur? Itu semua kan kata kerja. Ya. Jadi wajib kata kerja itu harus ada pelakunya. Objek, langsung objek pelakunya belum ada, kok langsung objek pelakunya. Ya. Terkadang ada kata kerja yang tidak butuh objek, tapi dia tidak sempurna. Itu bab sebelumnya. Ya, terbab fi'il, al-fi'lu binadarilah ma'mulihi, terbagi menjadi dua, lazim dan mutaaddi. Lazim tidak butuh objek, mutaaddi butuh objek. Jadi sekali lagi saya sebutin, kalau nanti antum ketemu fi'il, harus antum cari fa'il, hukum asalnya. Apa itu fa'il? Apa itu isi fi'il? Bukan isim. Kan sudah paham semua lah ya, cara membedakan mana fi'il, mana isim. Sudah bisa semua ya? Pokoknya tandanya itu aja. Tandanya fi'il itu ada tiga. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Isim, tanda-tandanya tanwin, alif lam, didahului huruf jar, huruf nida, dan mudhof kepada isim yang lain. Selain ini, berarti fi'il. Fi'il pun sudah kita bahas-bahas semua. Sudah di-irob semua. Jadi antum seharusnya tidak keliru menentukan mana fi'il, mana isim. Kalau sudah ketemu, kembali lagi sini. Kalau ada fi'il, maka harus ada fa'il. Itu kalau fi'ilnya normal, maklum. Misalnya kata bah tadi. Kata bah. Kalau seperti ini saja kata bah, itu juga memang sudah ada fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya apa? Domir apa itu namanya? Domir mustatir takdiruhu huwa. Itu nanti ngirup. Kata apa ini? Ayo kita irup. Kata apa? Fi'lul madi. Ayo lanjut. Kok nunggu ya anak ini? Nah sudah kok. Mabniyun alal fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'un wa fa'iluhu. Nah, ini sekarang tambah sekarang karena kita sudah belajar ini tambah. Kalau kemarin kan kita stop sampai situ ya. Sekarang tambah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Sudah mulai nih, panjang nih. Nah ulangi lagi. Kata apa? Fi'lul madi mabni alal fathi li'annahu lam yattasil bi syai'un. Sampai sini clear semua ya? Baik. Coba anu, alhamdulillah. Kata apa? Dirab dulu. Taib. Herman. Kata apa? Fi'lul madi. Fi'lul madi. Mabniyun ala fathati. Li'annahu. Lam yattasil. Lam yattasil. Lam yattasil. Bihi. Bihi syai'un. Taib. Eko. Al-fi'lul madi madi mabniyun al-fathati al-fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'un.
wari. Kataba al-fi'l mani mabniun 'ala fathati li'annahu lam yattasil bi syai'un. Nah, itu jangan dilupain lagi ya. Itu kan sudah dipelajari. Itu sebenarnya belum sempurna. Sekarang ditambah lagi. Wa fa'iluhu, sebutkan sekarang. Karena setiap fi'il harus ada wa fa'iluhu seperti ini. Domirun mustatirun takdiru huwa. Cuma huwanya ini belum, ntar lagi huwanya itu siapa. Ya. Tayib, coba Abu Karim yang komplit dari awal ditambah ini. Kata ba, al-fi'l madhi mabniun 'ala al-fathati li'annahu lam yattasil bi syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Tayib. Dua hamzah. Alfat hati, jangan alpati, ini Abu Pati nanti saya. Alfat hati, Anahu. Di Anahu, dalam dia kasih yang saya kasih. Bihi. Bihi saya umumnya. Fa'il, Romil, Mustatir, Tadiru, Uwa. Wah. Bisa semua ya, karena suhudon saja, husnudon saja, bisa udah semua. Tayib, kataba sekarang ini lazim atau mutaaddi? Lazim itu apa? Lazim dia tidak butuh objek. Kalau mutaaddi, lawannya lazim adalah mutaaddi. Mutaaddi butuh objek. Sekarang kataba, butuh objek atau tidak? Hah? Pertanyaannya butuh objek atau tidak? Hah? Cara menandain dia itu butuh objek atau tidak? Misalnya kita kasih failnya, nama guanya tadi jadikan nama, misalnya Hamzah telah menulis, berhenti ya. Kira-kira sudah sempurna enggak kalimatnya? Belum, mesti ada pertanyaan. Apa yang ditulis? Apa yang ditulis itu berarti itulah objek. Kalau untuk menanya fa'il siapa, kalau objek apa. Makanya maf'ul itu kan yang di. Berarti dia muta'adi, dia butuh objek. Butuh apa yang ditulis. Sekarang karena dia itu mutaaddi, misalnya sekarang kita nampakkan failnya, ini dihapus. Kataba apa ya namanya, pinjam nama Zaidun. Zaidun terus ini. Udahlah nggak apa-apa lah Zaidun. Nasib memang. Kata anak tulis dulu harapannya. Zaidun Ad-Darsa. Perhatikan ya. Ini udah masuk ini. Ad-Darsa. Kata Zaidun Ad-Darsa. Sekarang kita irob. Kita irob. Kata apa? Tadi apa? Udah enggak. Sampai itu aja. Fi'il madi mabni 'alal fathati li'annahu lam yattasil bi syai'un. Sampai situ saja. Fa'ilnya sudah ada di sini.
Zaidun, ingat ya, setiap fiil harus ada. Sekarang fa'ilnya ini ada. Kalau kita artikan ini, Zaid telah menulis pelajaran. Berarti siapa yang telah menulis? Zaid. Berarti Zaid fa'ilnya, pelaku. Maka kita ngirobnya seperti ini. Zaidun, sebutkan dia kedudukannya apa? Fa'ilun. Kan ini yang fa'il ya kedudukannya. Nih, keadaannya alat. Keadaannya kali kata Zaid di dalam kalimat ini, atau kedudukannya si Zaid dalam kalimat ini, dia menempati tempatnya fa'il. Maka kita sebutkan Zaidun fa'il. Pertanyaannya, kenapa kok Zaidun? Karena bisa Zaidin gitu ya. Kenapa kok Zaidun bukan Zaidin, bukan Zaidah? Jawabannya gampang. Jawabannya tadi, karena Zaidun di sini sebagai fa'il. Dan fa'il itu termasuk kategori isim yang marfu. Dan Zaid karena menempat dia fa'il dan menempati kedudukannya marfu, maka kita untuk mencari tanda harokatnya juga larinya ke kolom yang marfu. Kita lihat di Zaid ini, di antara 9 ini kira-kira Zaid yang mana? Isim mufrad. Kok langsung isim mufrad? Karena udah tahu gitu ya. Kita teliti dulu, bisa nggak dia isim maksur? Tidak. Kenapa? Tidak ada ciri-ciri. Karena bukan termasuk isim maksur. Isim maksur itu diakhiri alif lainnya sebelumnya. Zaid tidak. Isim mangkus? Tidak. Isim musana? Jelas tidak. Jamak mudzakkar salim? Jelas tidak. Semuanya tidak. Berarti yang kemungkinan masuk dia di isim mufrad. Isim mufrad tadi rofanya dengan doma gitu kan. Maka kita kasih doma. Doma sama domaten sama saja. Ya, doma sama domaten sama saja. Dalam kondisi ini sama dia. Karena memang dia ini apa namanya? Tidak ada alif lam. Isim kalau tidak ada alif lam ya hukum asalnya dikasih domaten. Domaten. Jadi, anu ulangi lagi. Zaid, anggap aja Zaid masih sukun saja. Kita belum tahu ini kasih doma atau kasro. Sekarang cara apa namanya? Nganalisanya. Zaid di sini sebagai fa'il. Fa'il dia termasuk yang marfu. Marfu dilihat dari isim yang 9 ini, Zaid itu masuk isim mufrad. Simprot kalau roma doma kasih doma kasih doma jadi dia ya sudah dapat Zaid yang awalnya ini kita tidak tahu harokatnya. Ingat ya, kalau di nahu itu kan kita bicara harokat akhirnya ini. Kalau akhir harokat depannya ini isim itu sudah paten ya. Kalau harokat depannya isiminya sudah paten, enggak berubah isim. Yang berubah itu harokat belakangnya. Berubah sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Ingat ya, isim itu ada dua, yang mu'rab dan yang mabni. Yang berubah itu isim mu'rab. Zaid itu kan isim mu'rab. Isim-isim mabni sudah kita pelajari ya, al-ismu bin nadhr ila takyiri. Jadi cara yang datangnya tadi, Zaid di sini kedudukannya sebagai fa'il, pelaku dari kata kerja kataba, dan fa'il ini kolom marfu,
Kita lihat di kolom marfu dari 9 ini Zaid ternyata isim mufrad. Isim mufrad tanda rofanya doma. Udah kasih doma. Karena ini gak ada alif lamnya, doma ta'in. Ya. Karena juga kalau kita tidak doma, dia bukan mamnu minasolfi. Zaid bukan termasuk mamnu minasolfi. Ya, berarti hukum asalnya kalau dia bukan mamnu minasolfi harus di tanwin kasutan Zaidun dapat ya. Kemudian ad-darsa ini maful bi. Antum lihat di kolom yang kedua halaman 59 itu di kolom kedua yang nomor 3 ada itu maful bi kan ya. Maful bi itu objek bahasa Indonesia nih. Di sini kan ad-darsanya objek maful bi. Cara deteknya juga kenapa dia harus dikasih fathah? Kemarin kan ada pertanyaan-tanya seperti ya. Sama dia. Kalau di sini kan tuh 3. Al maful bi. Ad-darsa karena dia maful bi dan maful bi menempati tempat yang nasab. Maful bi itu bagian dari isim-isim yang mansub atau mansubat bahasanya. Kita lihat ke nasab. Ad-darsa ini dari 9 ini dia ada di isim mufrad. Isim mufrad tadi nasabnya dengan fathah. Makanya kita kasih fathah. Fathah. Ad-darsa. Ad-darsa. Kasih fathah. Selesai. Sederhana kan narik-nariknya. Nah, kalau di irob secara komplit ini sudah ada, tadi sudah dapat. Coba, siapa yang mau berani? Coba irob komplit. Sudah tadi itu. Betul Hamzah, Hamzah. Dari kata apa Hamzah? Maju. Pakai ini. Sambil antum tunjuk ya. Begini aja. Kataba fi'il madi fi'il madi mabniun alal fati al fathati li'anahu lam apa tadi lupa kalau udah sih udah masuk depan ini udah grogi lam yatasil bihi sayon apa tadi oh ini fa'ilun jaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun li'anahu isil mufrad apa itu ad-darsa ad-darsa apa tadi ya ad-darsa darsa maful bihi kolom mansubun wa alamatu nasbihi li'anahu wa alamatu nasbihi fathah li'anahu isil ismul mufrad.
Kataba al-fi'lul madi mabniun ala fathati li ala fathati li'annahu lam yatasil bihi syai'un. Zaidun. Zaidun. Zaidun fa'ilun. Zaidun fa'ilun. Zaidun fa'ilun. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradun. Ismul mufrad. Mufradi. Ismul mufradi. Ad-darsa maf'ulun bi. Maf'ulun bi. Ad-darsa maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismul mufradi. Jadi seperti itu ya. Lihat ya, ana ulangi lagi. Sekarang kita irob kata apanya? Kata apa kan kita sudah. Kata apa? Fi'lul madi mabniyun 'alal fathati li'annahu lam yattasil bi syai'un. Selesai. Zaidun, sebutkan dulu kedudukannya. Zaidun ya fa'ilun, di sini dia kalimat Zaidun sebagai fa'il. Maka kita sebut fa'ilun. Fa'ilun di kolom marfu. Sebutkan marfu'un. Fa'ilun, sebutin dulu dia keadaannya. Oh, dia dulu Zaid fa'il. Keadaannya apa? Marfu. Kenapa marfu? Kan fa'il marfu ini. Lihat nih, kolom-kolom ini semua marfu. Jadi sebutkan fa'il, fa'il itu marfu. Baru tandanya wa alamatu rafihi. Sebutkan wa alamatu rafihi ini ada di dhamma. Kenapa dhamma? Karena fa'il tadi. Karena Zaid itu masuk isim mufrad. Isim mufrad tanda rupanya dhamma. Maka sebutkan alasannya. Wa alamatu rafihi dhamma li'annahu ismul mufradi. Itu alasannya. Kata Zaid sebagai fa'il, fa'il itu di rofa dan tanda rofanya di sini dhamma karena kata Zaid itu isim mufrad. Itu maksudnya. Ngirob itu aja, kayak gitu ngirob. Sebutkan dia sebagai apa, keadaannya, tandanya, alasannya. Udah selesai. Enggak salah itu. Sebutkan dia sebagai apa? Sekarang Andarsa, sebutkan dia sebagai apa? Di sini Andarsa maf'ulul bih. Maf'ul bih keadaannya mansub. Karena maf'ul bih itu berada di kolom nasab. Tuh, di kolom yang kedua nasab. Nah, sebutkan maf'ul bih dia mansub. Dan tanda nasabnya di sini fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Isim mufrad itu kalau nasab fathah. Makanya fathah. Itu dia. Sebutkan dia sebagai apa? Keadaannya, tandanya, alasannya. Beres. Abu Karim, betul. Coba maju Abu Karim. Ulangi. Ini cuma pemanasan ya, kita belum benar-benar masuk ke pembahasan. Oh iya, kita ngirup dulu. Ngirup dulu. Ngirup dulu. Belum datang. Masuk, masuk jam berapa? Tengah 8 ya? Ayo coba. 8 lewat sih, apa-apa. Oh gak apa-apa ya. Kata apa? Al-fi'lul madhi mabniun ala fathati li'annahu lam yattasilu bihi syai'un. Zaitun. Fa'ilu. Fa'ilun. Fa'ilun
marfu'un wa alamati rafihi wa alamatu rafihi dhammatun li annahu ismul mufrad ad-darsah maf'ul bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismul mufrad. Ayo, siapa yang mencoba lagi? Mana nama karya? Habis ini bahan. Kataba al-fi'lul madhi mabniun 'alal fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa Zaidun. Sudah ada Zaid. Kataba al-fi'lul madhi mabniun 'alal fathati li'annahu lam yattasil bihi syai'un Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufradi ad-darsa maf'ul bi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismul mufradi. Kalau ini berarti dia jumlah fi'liyah, ya kan? Oh, ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Diawali fi'il. Dia bisa berubah menjadi jumlah ismiyah. Kalau misalnya kalimatnya ini dibalik, Z-nya taruh di depan. Jadi seperti ini. Zaidun kataba ad-darsa. Bisa ya? Kalau di sini bisa. Tetapi i'rabnya beda jadinya. Berubah. Zaidun di sini bukan fa'il lagi. Tapi Zaidunnya mubtada. Nanti insyaallah kita belajar habis. Enggak apa-apa, sekarang pemanasan. Ana kasih i'rab. Zaidun mubtadaun di sini. Karena mubtada itu isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Ana tanya antum. Zaid bin nadori ila ta'yinihi. Ma'rifat. Zaid nakir atau ma'rifat? Ma'rifat. Kalau anak tanya binna dori letak ini, itu berarti larinya ke al ismu binna dori letak ini terbagi menjadi dua nakiro dan jangan lupa itu. Nah, Zaidun nakiro atau marifat? Amza nakiro bahan marifat yang benar mana ini? Sud. Kita tanya dulu alasan yang mengatakan ma'rifat ya. Kalau bisa ngasih alasan berarti benar. Kalau tidak nanti anda tanya juga alasannya itu. Fahan. Zaid itu nama orang. Nama orang termasuk isim? Isim ma'rifat amja. Zaid adalah nama orang. Nama orang isim ma'rifat. Benar tidak amja? Hah? Nama makanan atau nama orang? Nama orang ya. Ma'rifat atau tidak? Hah? Enggak, nama orang itu ma'rifat atau nakiro? Ma'rifat itu coba dibuka mutarotnya. Ada di depan itu ilmunya itu. Coba, halaman berapa itu? 15. Al-ismu binatul lata ini. Coba, apa saja itu isi ma'rifat? Baca aja. Nama orang ya. Termasuk apa itu? Alam. Alam kan terbagi menjadi tiga. Lakob, kunya, isim. Zaidun itu nama orang.
dan semua nama orang ma'rifat. Tadi pas ya, isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, jadi mubtada. Jadi kita ngiraknya Zaidun, kita kasih Zaidun juga mubtada. Kenapa? Mubtada kan dalam kolomnya marfu ini, mubtada marfu. Dan dia tadi isim mufrad kan, isim mufrad tanda rupanya dengan doma. Udah kasih doma. Beda ya, mubtada ini fa'il. Kata apa di sini? Baru kita tadi, baru yang kayak tadi. Fi'lul madi mabni 'alal fathati li'annahu lam yattasil bi syai'un. Wa fa'iluhu, nah baru disebutin. Wa fa'iluhu domir mustatir takdiru huwa yarji ila Zaid. Itu dia nanti tambahannya. Yarji ila Zaid. Anda terjemahin, enggak panjang itu. Tengok, Anda terjemahin. Kan antum sudah hafal yang tadi. Kataba itu fi'il madi. Mabni tetap harokatnya di fathah karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Fa'ilnya tersembunyi, domir tersembunyi, takdirnya huwa. Huwa itu siapa? Huwa itu Zaid. Makanya bahasanya yarji ila Zaid. Takdiruhu huwa yarji ila Zaid. Huwanya itu adalah Zaid. Kan kalau kita terjemahkan Zaid, dia telah menulis pelajaran. Siapa dia itu? Zaid kan? Zaid itu bahasanya. Huwanya di situ itulah Zaid. Nah, kalau yang seperti ini jumlah ismiyah, ini jumlah fi'liyah. Nanti secara komplitnya kita akan masuk pelajaran. Yang penting sekarang, kayaknya kita gak bisa masuk pelajarannya. Yang penting sekarang antum di halaman 5859 itu sudah tahu sedikit nariknya ya. Kalau marfu ini, kalau nanti misalnya isimnya kedudukannya sebagai fa'il, antum lihat, oh fa'il ini kalau marfu. Marfu, kalau dia termasuk dari 9 ini, antum lihat kalau marfu, oh isim mufrad itu doma. Kan ini sudah hafal semua ya. Isim mufrad, doma, fathah, kasro, isim maksur, doma fathah muqaddaro kasrul mukaddaro, itu sudah semua. Itu nanti dipakai. Itu dipakai. Oke, sampai sini. Itu sampai mufrad aja, mufrad aja. Enggak. Ini kan contoh saja, contoh. Nanti insyaallah kita kalau udah masuk jamak mudzakkar salim bisa jadi mubtada. Jamak muannats salim, jamak taksir, semuanya bisa pokoknya itu. Yang penting terpenuhi syaratnya. Ada syarat bisa jadi. Itu saja. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak usah banyak-banyak lah. Yang penting sedikit tapi masuk. Ada pertanyaan? Yang penting antum 5859 itu sekarang udah tahu fungsinya, cara nariknya, ya cara nariknya kemana-mananya, itu udah ngerti lah, gambarannya sudah ada. Nah, secara detailnya nanti kita masuk ke dalam pembahasannya. Insya Allah malam Selasa, ya malam Selasa. Jadi ini tugas antum yang hadir sini, yang memberitahu yang tidak hadir, cara-cara. Kalau nanti ada yang bertanya, kalau enggak kan ini ada YouTube-nya. Segera diterbitkan, Pak. Baik, barakallahu fiik, naktafi bi hadzal qadar. Ya, antum gadas. Aku li hadza astaghfirullahi wa lakum muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.